tahu ya, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut Lebaran. Paling lambat 2 minggu sebelumnya. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Jadi tapi meskipun begitu, kita akan tetap meskipun itu sudah lazim ya, tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur. Ini masih dalam proses administrasi. Segera itu kita akan sampaikan kepada. Memang biasanya sih minggu pertama bulan Ramadan kita berikan surat. Bu, masih ada keluhan-keluhan pengusaha nggak sih, Bu? Sampai sekarang tidak ya, karena sebenarnya para pengusaha juga tahu itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha. Dan seperti tahun yang lalu, kami juga akan membuka posko THR untuk konsultasi, untuk pengaduan, baik dari dua pihak, baik pengusaha maupun dari pekerja. Bu, biasanya kan sering terjadi perusahaan tuh mencicil THR, ya, itu kan nggak boleh kan? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau misalnya itu terjadi, sanksinya apa atau buruh harus kemana? Iya, tadi saya sampaikan bahwa kami akan membuka posko THR. Nanti hari Senin atau Selasa, surat itu akan kami edarkan sekaligus kami membuka posko THR itu.